Oke, sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel prediksi BRI Liga 1 Indonesia. Untuk hari Jumat tanggal 2 September masih ada partai yang sekarang ini duel papan atas ya. Duel papan atas berarti ini boleh dibilang big match ya. Oke, Madura tentu saja ini salah satu kandidat yang kuat untuk calon juara karena begitu produktif ya, baik tandang maupun kandang, tapi baru sudah kalah satu kali ya. Persita lawannya adalah sudah pernah kalah dua kali tapi belum pernah imbang. Persita ini menang 5 kali, sama dengan Madura United ya. Tapi Madura lebih produktif, lebih di atas, ada di peringkat kedua, sementara Persita ada di peringkat kelima ya. Madura tentu saja mau tampil di kandang, mau tandang juga ini selalu diunggulkan ya, karena produktifnya daripada lini depan Madura United, bahkan di awal-awal laga kan sempat mencukur daripada Barito Putra dengan skor 8 ya, sama pernah mengalahkan balik Persib Bandung juga di kandangnya ya, bahkan di kandang Persib aja waktu itu mengukur 1 ya, ada yang 1,5 bahkan, dan hasilnya luar biasa menang. Di partai ini juga, ini Persita lawan Madura, ini Madura sedikit diunggulkan dengan memberikan kur 1/4 ya, tetapi mungkin lebih banyak yang mengukur Madura, tetapi mungkin melihat kondisi Persita yang ada di peringkat kelima juga, ini ada juga beberapa akun yang memberikan ataupun menempatkan partai ini handicapnya menjadi 0-0, ada juga ya, tetapi mayoritas adalah Madura yang kasih pur 1/4 ataupun 1/2 bola. Mari kita segera prediksi partai big match ini. Big match ini di 5 besar ya, karena Persita sekarang masuk jajaran ke 5 besar ya. Mungkin jika stabil sampai minimal pertama sampai setengah musim dulu, ini Persita bukan tidak mungkin bisa masuk 3 besar atau bahkan bisa menjadi juara, masih sangat mungkin segala kemungkinan, karena Persita mempunyai deretan daripada pemain-pemain asing yang cukup menjanjikannya. Bergonzi luar biasa ini. Apalagi Madura United tentu saja kandang-kandang sekarang lagi diunggulkan terus. Oke, mari kita segera prediksi Persita Tangerang lawan Madura United, di mana Madura United diunggulkan memberikan kur 1/4 bola. Persita lawan Madura bakal menang Persita. Wow, maju mundur bosku, menang Persita. Persita lawan Madura bakal imbang atau draw. Oh, tidak akan. Persita lawan Madura bakal menang Madura United. Tidak akan. Wow. Ini prediksi dari pendulum memenangkan Persita Tangerang bakal menangkan partai ini. Mungkin perlu di prediksi ulang, tak usah ya, satu kali saja ya. Bakal menang Persita, padahal Madura United yang kasih pur 1/2 atau 1/4. Menang berapa kosong si Persita? Persita lawan Madura bakal menang Persita selisih 1 gol. Oke bosku, maju mundur ya. Persita lawan Madura United bakal menang Persita selisih 2 gol. Tidak akan, selisih 1 gol saja ya. Persita lawan Madura United ini, mungkin Persita karena bermain di kandang ini, di kandang ini banyakannya menang, sementara Madura pernah kalah ketika tandang ya, ketika lawan Persis ya. Ini Madura diunggulkan dengan memberikan kurs 1/4 ataupun bahkan daya 4/4 ya, tapi saya ambil, tentu saja ambil yang ada handicapnya biar ada pemenangnya. Jadi saya pegang Persita Tangerang dengan menahan kurs 1/4 bola. Prediksi saya menang Persita dengan skor 2-1 ya. Benarkah ini Persita bakal memenangkan pertandingan melawan Madura? Tentu saja di kandang ini bisa saja ya.
bisa saja ini menjadi kejutan. Kejutan mungkin Persita akan perlahan masuk tiga besar mungkin saja. Tapi kalau bet di Persita ya dengan menahan seperempat, ya imbang juga sih sebetulnya sudah cukup. Imbang satu-satu saja sudah cukup buat Persita Tangerang jika Madura yang memberikan kur seperempat. Tetapi saya memprediksikan di sini Persita yang bakal memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 ya. Oke, mudah-mudahan Persita menang, mudah-mudahan jackpot mau papak juga mungkin karena dipur ya, karena dipur saya di sini pegang Persita karena imbang juga 1-1 ataupun 2-2 juga sudah jackpot itu. Tapi mudah-mudahan di sini biar ada ramai, semakin ramai ini di sini Persita yang memenangkan pertandingan ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.